Alicia with Brandon. No. Hari Minggu kita ke pasar. Alhamdulillah ditemenin Ibu Tias. Ini dia nih, aku mau cari ini wortel. Mbak bentar, Mbak. Kalau mau durannya aja bisa. Makannya gabung sih banget, cendol, durian sama ketan. Tiga porsi durian. Kalau mau durian. Anak dari suka durian lihat deh. Ini judulnya nemenin yang hamil, ngidam. Situ yang hamil, sini yang gendut. Juara. Selain pakai masako, aku tuh suka banget juga pakai ini nih. Ini kecap asin khas Jepang. Karena kita semua suka yang asin-asin. Nah, yummy. Ya Allah, gelap banget. Dan sekarang beneran hujan. Yuk pancarkan cantiknya fitrahmu dengan cara untuk mendapatkan hampers dan juga tas eksklusif yang sangat cantik dari Namira. Dan buat info selengkapnya, kalian semua bisa swipe up. Jadi, tadi kan aku baru posting foto untuk jadi ID kan. Nah, sekarang juga masih ada kerja lagi untuk jadi ID. Yang nemenin aku itu dia, Masya Allah. Dia bisa. Jadi foto-foto aku di Instagram yang foto adalah Sarara. Dia pakai Ella, yes love. Mbak Sansan pakai L. Assalamualaikum. Hai sahabat JD. Siapa yang suka belanja murah terus gratis ongkir? Nah, buat teman-teman semua yang suka belanja murah dan gratis ongkir, ini pas banget. Hari ini teman-teman harus shopping di JD ID karena ada special promo yaitu Hurai Payday. Tapi sebelumnya teman-teman harus follow Instagram JD ID dan juga harus download aplikasi JD ID. Kalau follow Instagram JD ID, nanti teman-teman akan tahu info-info yang menarik tentang JD ID. Happy shopping. Hari ini aku lagi pakai ini JD ID. Hari ini aku pakai apa namanya? Flats dari Deli Darling. Enak banget deh. Bajunya juga Deli Darling. Udah selesai. Sekarang aku mau cari oleh-oleh untuk mama karena besok aku mau pulang ke Jakarta. Ini favoritnya my baby. Ya, jadi aku kan gak pernah
share sama sekali ya, kayak rutinitas aku kalau bersih makeup pakai apa. Nah, sekarang aku mau share sama teman-teman semua. Aku pakai ini, aku pakai Namira yang makeup remover. Lihat dong, ini udah hampir. Lihat dong, ini udah hampir kayak mau habis, Masya Allah ya. Karena yang bikin aku suka itu ya, ini bisa kayak bersihin makeup bagian muka, bagian wajah, dan juga bisa bersihin maskara. Bisa lihat nggak? Ini kan aku cuma pakai maskara. Terus kayak, aduh ini rekomen banget sih. Maskaranya cepet banget hilang. Nih kan, masa aku bohong sih ini Mbak Sansan. So ini lightingnya normal. Tadi tuh kameranya pakai kamera handphone loh padahal. Cuman kalau misalnya dilihat mata, ini warnanya lebih kayak warna merah marun, warna ruby. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Masya Allah banget, siomay cibubur. Tuh aku udah habis berapa ya? Wow, enak banget. Kasih ma. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah aku udah sampai Jakarta. Jadi buat teman-teman semua yang insya Allah bisa datang ke Kokas, aku senang banget. Mudah-mudahan nanti jam 2, sekarang jam berapa? 12.31. Nanti jam 2 insya Allah kita bisa ketemu di sana ya. Nah, berhubung waktunya lumayan mepet banget, jadi aku make up-nya sendiri. Assalamualaikum. Aku terang banget. Hey, aku udah sampai Jakarta, alhamdulillah. Buat teman-teman semua yang lagi di jalan, nanti insya Allah kita bisa ketemu jam 2 di Kota Casablanca dalam acara Namira. Oke? Okay? Nah, sekarang aku lagi mau makeup. Kalau kemarin kan aku bikin video, udah makeup tuh udah keburu jadi ya. Nah, sekarang banyak banget yang nanya aku pakai apa. Aku tuh nggak pakai foundation sama sekali, tapi aku pakai cushion, pakai. Ditang sisi mama, Masya Allah. Oke, aku cuma cepat aja berarti karena mama yang megang handphonenya. Nah, jadi ini aku mau pakai cushion, L cushion. Karena banyak banget alhamdulillah yang nanya, Bel pakai apa sih. Salah satu ada beberapa teman dekat aku sendiri, mereka semua penasaran banget. Dan aku sih pengennya jujur ya, ini insya Allah aku benar-benar hanya pakai L cushion. Tapi aku pakai tetap ini nih, perfecting mistnya Namira. Sponge-nya suka aku basahin dulu. Jadi L cushion itu nanti insya Allah akan segera launching. Karena aku ordernya pesen ini aku bikin sendiri kan. Terus dari formulanya semuanya dan ordernya itu di Korea. Jadi memang prosesnya agak lama banget. Nah ini ada dua warna. Aku suka banget aku combine, aku mix warnanya. Ini dia, ini aku tadi udah mulai meratakan hampir seluruh wajah. Nah, mungkin banyak banget yang nanya kan, apa sih yang bikin beda L cushion L beauty dengan cushion-cushion lainnya? Nah, kalau L beauty ini kita benar-benar pakai bahannya bahan-bahan alami semuanya, terus nggak ada dari binatang, semuanya dari tumbuh-tumbuhan. Dan ini tuh aku produksinya di Korea, insya Allah halal semua, insya Allah halal. Terus tahan lama. Kenapa produksinya lama banget? Karena memang harus samplingnya tuh kayak beberapa kali. Kemarin sempet sampel terus
ada yang kurang, akhirnya kita tambah lagi, kita tambah lagi. Aku pengen apa ya, semaksimal mungkin lah, dan alhamdulillah ini udah hasil sampel yang terakhir dan bener-bener puas banget, seneng deh. Ini udah selesai. Tadi ini aku nggak pakai compact powder, aku cuma pakai loose powder aja. Oke, terus nih di andalan perfecting this. Wangi banget. Oh, kita pakai nasi. Oke, sekarang aku siap-siap. Hari ini aku pakai baju dari Uma. Nih, pakai baju Uma. Baju Uma tapi pakai hijabnya hijab L. Kaca dari Namira. Tapi kayak ini gak dijual deh, Karita? Enggak. Wow. Hah? Jualan kaca? L kaca. L kaca. L beauty ya? Ah, aku pengen deh. Ini gimana sih? Oh, bisa gini nih. Gimana tadi? Buat makeup. Oh iya. Wow, terima kasih Namira. Selesai, alhamdulillah. Makasih ya untuk semua teman-teman sahabat Namira yang sudah hadir ke Kota Casablanca. Terima kasih banyak. Kita udah sharing, kita udah ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, semoga hari ini bermanfaat. Dapat manfaatnya, alhamdulillah, insyaallah. Sebenarnya kayak rumah mayat yang itu nggak beda jauh. Iya, betul. Pikirkan kenapa ya ini? Tapi saya kok bisa kalau gini juga.